Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng injang putra-putra Ripun kabare Sedanten sehat Nah dinten menikah Kita pada sinau Basa Jawa Bapakan biwulang dongeng Nah saat terengi kita Awiwiti Ayo kita untuk ngesesarangan Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin Dongeng yuk iku termasuk jenis cerita rakyat Cerita rakyat iku cerita kang turun temurun sumbering ing masyarakat lan kalebu asiling kasusastraan lawas Senajan crita rekaan dongeng iku migunan. Dongeng ngandhut piwulang. Dongeng uga menehi lelipur bisa gawe seneng ati uga oleh piwulang kautaman. kang migunani kanggo patulak dan laku utama ayo jenis itu apa wae putra putra tuh si kemutan boten nah jenis dongeng, neng sekawan setunggal fabel fabel iku dongeng kang paragane kewan nomor kali sage Saingiku dongeng bab kepahlawanan 3 Mite dongeng kang ngenani alam kuib utawa alaming lelembut Nomor sekawan legenda dongeng bab dumadine sawijining papan utawa panggonan Depunteskemu Tan. Hai piwulang luhur. Piwulang luhur yaiku babece kang bisa dadi tulada. Piwulang luhur ditentokake kanti maca kabeh isine cerita. Selanjutnya dongeng. Nah, dongeng tegese nyeritakake bab dongeng. Nyeritakake tegese cerita marang wong liya. Lumrahe dongeng kanggo nuru-nuru bocah cilik kalau mongso bocah cilik iku angel turune ayo sinten sing seneng didongengake kalian papa utawa ibu wonten dalem nah dongeng dueni toto coro toto coro dongeng ya iku setunggal suarane banter lancet to kalih mudeng isine cerita tiga ora kena maca maragakake dongeng wong dongeng bisa ana papan ngendi wae kaya liwat media elektronik dongeng ing televisi uga lewat media sosial dongeng uga bisa sinambi karo maraga ake maraga ake cerita dongeng bisa kanti digawe pacelaton utawa percakapan selanjutnya kang kudu digate ake naliko maraga ake dongeng yuk iku setunggal praupane utawa ekspresi muka. Kali anggone ngucapake tetembungan. Tiga solah bawane awak utawa gerak gerik tubuh. Ya. Ayo ngrungokake dongeng irah-irahane mongso ketiga. Mari kita mendengarkan dongeng yang berjudul Mongso Ketigo. Kali wiwit asat banyune amargo mongso ketigo. Artinya, sungai sejak airnya surut karena musim kemarau. Iwak lan yuyu podo bingung. Ikan dan kepiting jadi bingung. Dumadaan ono bango ngampiri. Tiba-tiba ada bangau datang menghampiri. Bangau kondo, arep nolongi iwak lan yuyu. Bangau bilang mau menolong ikan dan kepiting. Iwak lan yuyu arep dipindahake menyang kedung. Ikan dan kepiting mau dipindahkan ke danau. Iwak lan yuyu manut marang bangau ikan dan kepiting patuh kepada bangau bangau banjur mindahake iwak Bangau lalu memindahkan ikan duluan Nyatane bangau ora mindahake iwak ing kedung Ternyata Bangau tidak memindahkan ikan ke danau Nanging iwak arep dimongso bangau tetapi ikannya mau dimakan bangau. Iwak tiwas kapusan, ikannya terlanjur dibohongi. Yuyu ngerti yen bango ngapusi. Kepiting tahu kalau bango itu berbohong. Bango dicapit gulune. Bangau dicapit lehernya. Piwulang becek ing dongeng mongso ketiga kui. Nomor siji, seneng tetulung iku tumindak kang becek. Jadi, pelajaran baik dari dongeng mangsa so ketiga yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah suka menolong, yaitu perbuatan yang baik. Nomor loro, yen nulungi iku, seng lilo legowo, ora kenon jalo opah. Menolong itu harus ikhlas tidak boleh meminta upah atau imbalan. Nomor telu, urip bebrayan karo konco sing rukun. Jadi hidup bersama dengan teman itu harus rukun, tidak boleh bermusuhan. Nomor papat, dadiyo wong sing jujur ojo seneng ngapusi. Jadilah orang yang jujur, tidak suka berbohong. Nah, anak-anak, tugas tinta menikah, ngirim video, maraga ake, solah bowo, ukara ukara niki nge. Pelajaran dinten menikah, Ustadz cekap nge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.